Meneladani kehidupan dari cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu bentuk sastra yang dapat menginspirasi kita untuk meneladani kehidupan dalam berbagai aspek. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita pendek antara lain, 1. Kebaikan dan kejujuran selalu bernilai tinggi. Dalam banyak cerita pendek, seringkali tokoh-tokoh yang jujur dan baik hati diberikan penghargaan atau mendapat akhir yang bahagia. Hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang jujur dan baik dalam tindakan kita sehari-hari. 2. Menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan. Banyak cerita pendek menghadirkan konflik atau tantangan yang harus diatasi oleh tokoh utama. Hal ini mengajarkan kita untuk menghadapi rintangan dalam kehidupan dengan keberanian, ketekunan, dan kreativitas untuk mencari solusi yang tepat. 3. Arti pengorbanan dan kasih sayang. Beberapa cerita pendek seringkali menekankan pentingnya pengorbanan dan kasih sayang terhadap sesama. Hal ini mengingatkan kita untuk peduli, berempati, dan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih. 4. Belajar dari kesalahan. Dalam cerita pendek, seringkali tokoh-tokoh menghadapi konsekuensi dari kesalahan atau keputusan buruk yang mereka buat. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk belajar dari kesalahan kita sendiri dan menghindari mengulangi kesalahan yang sama. 5. Menghargai keberagaman. Banyak cerita pendek mengangkat tema tentang keberagaman, baik dalam hal budaya, suku, ras, maupun agama. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap orang memiliki nilai dan keunikan masing-masing. 6. Menghargai waktu dan kesempatan. Beberapa cerita pendek menggambarkan betapa berharganya waktu dan kesempatan dalam hidup kita. Hal ini mengajak kita untuk menghargai waktu yang kita miliki, mengelola waktu dengan bijaksana, dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. 7. Pentingnya keluarga dan persahabatan. Banyak cerita pendek menekankan pentingnya hubungan keluarga dan persahabatan yang saling mendukung. Ini mengingatkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman kita, serta bersedia membantu mereka dalam saat-saat sulit. Itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita pendek. Tentu saja, setiap cerita memiliki pesan yang berbeda-beda, namun secara umum cerita pendek dapat menjadi sumber inspirasi dan teladan untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan bijaksana dan bertanggung jawab.